warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahra Marsha dalam acara Salam Pramuka. Hujan ya Pak, dan turun hujan. Tapi insya Allah tidak mengurangi takdim dan hormat saya PDI. Kata-kata pengurus dan alhamdulillah itu di Bandung, insya Allah saya kan hadir di kegiatan-kegiatan pemerintah. Hadir tentunya dalam mereka menumbangkan Alhamdulillah yang kami hormati Rekuaran Kaswarani Alhamdulillahi Amin hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazid inna nasta'inu ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma. Alhamdulillah kebagiannya di kelurahan Ibu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Jainuddin, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Kuartir Ranting Pramuka Kecamatan Bogor Barat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan bajar, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan santunan anak yatim, stunting, dan duapa. Perlu diketahui, ini adalah merupakan program Abdi Mas setiap tahun yang dilaksanakan di setiap bulan Ramadan. Dan ini adalah tahun yang ke-8 berjalan yang sudah dilaksanakan di setiap kelurahan. Dan Alhamdulillah, hari ini tahun 2024, 1445 Hijriah, kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Cilendek Timur. Kemudian kekuatannya adalah untuk santunan, yatim, stunting, dan juga duafa, semuanya 50 anak ya. Untuk penerima manfaatnya adalah 50 anak. Kemudian dilanjut dengan bajar sebanyak 150 paket sembako dengan harga 110 harga idealnya, dan dijual ke masyarakat seharga 50.000. Dan uang 50.000 itu adalah diberikan kepada anak yatim, stunting, dan juga duafa. Ya, itu saja barangkali sebagai informasi, dan kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua Mabigus yang ada di Kecamatan Bogor Barat, juga kepada Mabiran Kecamatan Bogor Barat, kemudian ketua kuaran dan seluruh staf yang bisa mensukseskan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan langkah, niat, serta kiprah kita di dalam melaksanakan kegiatan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dan juga pengurus kuaran. Pak Iman tadi cerita kalau yang kegiatan COVID Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Malikul Bahri, MPDI, Ketua Kuaran Bogor Barat. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Kamabiran Bogor Barat, Pak Camat yang sudah mendukung kegiatan Bazar Ramadan dan Santunan Yatim dan Duafa. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Kamabilur, Pak Lurah Cilendek Timur yang sudah mendukung dan menyiapkan tempat untuk kegiatan Kuaran Bogor Barat, dan seluruh para andalan Kuaran Bogor Barat yang mensupport kegiatan hari ini, dan spesial kepada seluruh anggota Pramuka Kuaran Bogor Barat yang sudah menyumbangkan sembako, ya, paketnya dan uangnya untuk kesuksesan kegiatan Bazar Ramadan dan santunan anak yatim. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat. Yang pertama adalah
mengasah kepedulian kita kepada sesama, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa berempati kepada yang lain, terutama yang membutuhkan. Yang kedua, kita meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah ajwadun nas, orang yang sangat dermawan, tetapi sangat dermawan sekali di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Warung Bogor Barat berkomitmen untuk selalu melaksanakan kegiatan Bazar Ramadan, berbagi pada santunan yatim sebagai bentuk aplikasi dari pengabdian kepada masyarakat, dari Pramuka, oleh Pramuka, dan untuk masyarakat. Semoga TV Pramuka sukses dan Warung Bogor Barat sukses. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih belum sabar lagi nak kasih ya. Dulu saya juga dibenamkan di cinder gitu. Pagi. Ayo, Ari. Gimana dulu, Ari? Ya, pulang. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Fitri Susandi, Camat Bogor Barat. Saat ini saya sebagai Mabiran Kuaran Bogor Barat. Baru saja kita melaksanakan Bazar Ramadan dan Santunan Anak Yatim Du'afa yang diselenggarakan oleh Kuaran Bogor Barat. Mudah-mudahan untuk semua yang sudah mendonasikan hartanya, sembakonya, semoga Allah berikan limpahan rezeki yang berlipat, dan kepada masyarakat juga yang tadi menerima bantuan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik-baik, dan mudah-mudahan harapan ke depan kegiatan ini merupakan inovasi dari Kuaran Bogor Barat, di mana anggota pramukanya mendonasikan sembako kemudian dijual dengan separuh harga dan uangnya dipergunakan untuk santunan yatim du'afa. Kita doakan semuanya, semoga sukses untuk Kuaran Bogor Barat dan inovasinya dilanjutkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke depan. Saya RT 1 RW 4, Siti RT 3 RW 1, Siti. Cukup sampai di sini. Salam Pramuka kali ini. Saya Zahra Marsha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.